Hey guys, it's Anaya here. Jadi hari ini aku mau bikin Deco Squishy Collection. And di akhirnya juga bakal ada kayak little BT21 haul gitu. So ya langsung kita mulai. Pertama ini ada Bulbasaur diban gitu. By the way, ignore ya guys, jempol aku kayak ada merah-merahnya gitu. Ini tuh kayak ceritanya dia makan mie gitu. Super cute banget guys. And dia bagian belakangnya cuman kayak tulisan gitu doang. Soalnya aku bingung gitu mau tulis apa. And ini tuh salah satu yang kayak paling soft. And tag-nya kayak gini. And next ini tuh ada anime deco. Ini tuh Hatsune Miku. And ini tuh sebenarnya lebih Tosca daripada yang di video. Kalau di video kan kayak biru banget gitu kan warnanya. And ini tuh agak dense, tapi dia tuh super slow banget. And ini salah satu favorite deco aku sih guys, soalnya kayak cute gitu. Terus ini temennya yang si Hatsune Miku itu. Ini tuh aku gak gitu tahu anime, jadi kayak temen aku kasih tahu karakter ini, tapi aku gak tahu pasti gitu karakternya tuh siapa. Tapi ya dialah pokoknya. And ini tuh agak fail menurut aku, tapi ya lumayan lah ya. Terus kita masuk ke princess set deco. Kalau misalkan lihat di video-video sebelumnya itu kan aku juga ada kasih lihat princess deco yang macaron, ini yang Cinderella. Terus aku taruh glass slippers aja. Tuh lucu banget dan ini soft banget. And tag-nya sama aja kayak yang lain. Oh ya guys, tangan aku emang kayak ada beberapa cat karena tadi aku juga lagi deco. Tapi aku sempetin bikin video ini. Terus ini ada si Rapunzel sama kayak lizardnya gitu. Ini tuh lucu banget guys karena ada butterfly sama kayak bunga-bunganya. Jadi ini salah satu favorite princess deco aku. Tuh lucu banget kan, ada butterfly-nya sama lizardnya. Terus karena aku bingung, jadi aku cuma taruh hati aja, terus aku tulis Rapunzel di belakangnya. Kalau misalnya kalian lihat itu kayak ada titik-titik gitu, itu tuh bukan kotoran, tapi itu glitter guys. Karena hampir semua deco squishy aku taruhin kayak glitter-glitter gitu di atasnya. And tag-nya juga sama. Terus next, ini tuh yang Snow White. Tuh guys, kelihatan kan kayak titik-titik itemnya, itu tuh glitter abu-abu gitu, glitter silver. Terus bagian belakangnya tuh, ini aku suka banget bagian belakangnya. Kayak lucu. And ini tuh juga super slow banget. And by the way, semua yang aku tunjukin di sini tuh udah sold. Jadi kayak kalian gak bisa beli ini karena udah kejual. Ini tag-nya juga sama aja. Ini benar-benar paling enak buat di squishy banget menurut aku. Karena dia gak terlalu soft dan juga gak terlalu dense gitu. And dia juga slow. Next ini ada Tiana. Ini tuh warna kulitnya agak fail gitu gak sih? Kan warna kulitnya agak gelap, jadi kayak aku agak bingung gitu bikinnya. Terus kayak ini menurut aku agak aneh gitu. And lihat deh guys, si kodoknya tuh kayak aneh gitu gak sih kodoknya tuh? Lucu banget tapi aneh. And ini tuh bagian belakangnya karena Tiana kan kayak apa sih, ada kodok-kodoknya gitu. Jadi aku taruh lily pad. Jadi gitu. Ini yang paling soft, tapi aku gak gitu suka sama squishy-squishy yang kayak soft-soft gitu. Tag-nya juga sama aja. And di semua princess deco aku tuh krimnya pasti putih. And next ini tuh Pocahontas. Ini juga sama kayak yang Rapunzel, my favorite. Karena kayak lucu aja gitu. Terus bagian belakangnya ini kayak ada peliharaannya atau apa, aku gak tahu. Tapi pokoknya dialah guys. Lucu banget kan? Tag-nya juga sama aja. Terus ini squishy-nya tuh. Pokoknya semuanya super fun to squish kalau abis di deco. Kayak abis squishy di deco tuh kayak pasti jadi lebih enak buat di squish gitu loh guys. Kayak nggak tahu kenapa, tapi kayak justru jadi lebih enak buat di squish. Terus ini tuh ada Mulan. Yang Mulan tuh baru banget jadi. Jadi crisp pack-nya masih mulus, dan tenang aja crisp pack sebelumnya pasti bakalan aku apa kayak repack karena kan udah agak crumpled. Krimnya juga putih.
anehnya tuh kayak lucu juga gitu gak sih? Tapi menurut aku agak fail gitu di bagian dressnya. Terus nih tagnya. Tuh guys. Terus itu kayak aku gak tahu itu apa, lalat atau apa. Tapi aku gambar aja pokoknya, tapi aku gak tahu itu apa. Terus bagian belakangnya tuh kayak bambu gitu. Karena kan Mulan tuh berantem-berantem gitu kan. Terus kayak aku bayangin aja ada bambu jadi ya. Nah terus ini medium bun. Ini tuh kayak Frozen. Itu ada Elsa, Anna, sama Olaf. Cuman gak tau kenapa kayak aku kurang suka gitu sama hasilnya. Tuh guys. Kayak agak aneh aja gitu. Tapi ini lumayan enak buat di squish. Dan bagian belakangnya juga agak feel gitu. Putihnya tuh belum terlalu pekat. Jadi nanti mungkin aku bakal kayak cat bagian belakangnya lagi. Terus nih tagnya juga sama aja. Jadi ini dia semua princess deco yang hari ini aku kasih lihat. Dan aku ada 6 lagi sebelumnya. Tapi kalian bisa lihat di video sebelumnya. Ini yang Pocahontas sama Snow White bagian belakangnya paling aku suka. Terus ini yang anime. Cuman 2 ini, tapi yang Tosca jauh lebih bagus menurut aku. Bagian belakangnya polos aja sih. Nah guys, sekarang kita masuk ke haul B21. Ini tuh sebenarnya aku belinya di VT Cosmetic Pop-Up Store. Kayak pas aku jalan-jalan tuh ada. Terus pertama aku ada beli Shuki kayak lip gloss atau apa, aku gak tahu. Tapi ini tuh udah expired atau kadaluarsa. Jadi dijualnya tuh kayak lebih murah. Dan karena aku emang gak pake kayak lipstick-lipstick atau apapun gitu, jadi aku kayak beli aja. Karena akhirnya juga bakal jadi pajangan gitu. Tuh guys, lucu banget gak sih? Aku mau kasih lihat dalamnya kayak gimana. Dalamnya tuh kayak warnanya sebenarnya bagus sih. Kayak aku pengen pakai tapi karena expired jadi kayak takutnya ntar malah kayak bibir aku kayak kenapa-napa gitu. Terus aku juga beli yang Mang. Ini juga kadaluarsa. Tapi karena lucu ya udah aku beli aja dan harganya tuh nggak mahal gitu guys. Kayak yang kayak pokoknya lebih murah. Ini aku nggak usah buka ya guys karena yang tadi yang Shuki udah aku buka. Terus yang ini baru lipstick. Ini tuh gak kadaluarsa jadi kayak brand new, masih bisa dipakai. Tuh cookie-nya lucu banget gak sih? Aku juga gak pakai lipstick, paling sih aku pakai lip tint sama lip balm gitu kalau misalnya buat di bibir. Tapi lipstick tuh kayak kurang suka aja aku gitu. Tapi ini tuh terlalu lucu untuk kayak gak dibeli gitu gak sih? Super cute banget. And packagingnya juga bagus gitu. And aku gak cuma beli yang cookie, aku juga beli si Koya. Tuh guys, lucu banget. Ini tuh warnanya lebih kayak orange-orange gitu lipsticknya. Jadi kayak menurut aku mungkin lebih natural. Tuh lucu banget guys sih ada figurnya di atas. Terus packagingnya juga ada tulisan Koya. And ini tuh aku beli karena aku ngincer kayak postcard gitu. Nah ini aku juga ada beli si pin gitu karena mbaknya gak ada kembalian. Jadi kayak yaudah aku bikin pas aja nominalnya. Ini aku mau kasih lihat. Tuh guys, sebenernya sih kayak gini doang, tapi ya karena mbaknya gak ada kembalian. Nah, terus aku dapat freebies, ini tuh free, dapat moisturizer. Ini aku gak tahu sih, aku belum pakai moisturizer, tapi aku mau coba pakai aja. Itu gak tahu merek apa. Terus aku dapat kayak Kakao Page, ini tuh kayak anime webtoon, tapi aku gak pernah baca. Terus tuh thank you card. And ini aku incer postcard guys. Tuh ganteng banget gak sih? Aku gak tahu kayak aku pokoknya cuma ngincer postcardnya. Tapi lucu banget gak sih? Ini tuh sebagian belakangnya tuh kayak ada tulisannya. Tapi aku gak ngerti karena Korea. Terus ini tuh paperbacknya tuh ternyata beli lagi 20.000. Jadi ya aku beli 20.000 harganya. Kayak aku kira tuh bakal gratis. Oke guys, aku lupa bikin outro. But hope you enjoy and hope you like it. Semoga aku bisa lebih aktif. Dan untuk kalian yang pengen home sale squishy, soon aku bikin ya guys. Jadi ditunggu aja. Jangan lupa subscribe, like, and share. Comment aku masih disable, aku gak ngerti. And jangan lupa follow Instagram aku juga. Dan TikTok. Dan lain-lain. So ya, yeah, bye guys. See you guys next time.